sekarang ni topik yang paling penting di antara penting juga. Sebab apa? Kita nak cakap tentang kaitan kesihatan mental ni juga dengan penagihan dalam doktor dan anda tu kali. Dan macam biasa juga kita akan buka talian pada anda 0322-8578 atau 8579. Kalau nak tanya soalan berkaitan dengan perkara yang kita nak war-warkan dan kita bincangkan pada waktu ini. Sebab salah satu daripada aspek untuk kita nak pastikan kita hidup sehat dalam kita nak membuatkan pelbagai kerja, tak kisahlah apa pun kerja yang anda, kita kena pastikan bahawa elemen kesihatan itu menjadi tonggak utama, yang menjadi apa pokok utama untuk kita jaga betul-betul. Jadi kami undang dua orang untuk kita nak lihat apa yang kita boleh bantu kerana mungkin ada permasalahan dan kita bersiap siaga. Betul, dan kita bersama-sama dengan Profesor Maria Dr. Rusdi, merupakan pengarah University Malaya Center for Addiction Center atau UMCAS, dan juga kita ada Dr. Nurul Azmi Muhammad Rafiq, merupakan pakar psychiatry Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, baik. Pertama sekali sebab kita cakap tentang kesihatan mental dan juga penagihan, nampak macam dua perkara yang berbeza, tapi nak tahu juga apa perkara tanya antara penagihan dan juga penyakit mental ni. Lagi kita mulakan terlebih dahulu. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak RTM kerana menjemput kami. Penyakit mental ni sangat penting. Orang kata no health without mental health. Jadinya apa berkaitan antara penyakit mental dan juga penagihan? Sebenarnya orang yang mengambil dadah, dia ada menunjukkan gejala-gejala penyakit mental. Begitu juga orang yang sakit mental, mereka cenderung untuk mengambil dadah. So dia ada dua perhubungan itu. Dan kadang-kadang kita sebagai pakar psikiatri, kita perlu membezakan antara kedua-dua ni. Kalau kita lihat, kita bandingkan orang sakit mental dengan orang yang normal. Orang yang sakit mental ni dia lebih cenderung mengambil dadah. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak diagnose dia di peringkat awal, mereka cenderung untuk self medication, maknanya mengambil ubat untuk nak mengubat penyakit mentalnya sendiri. Ubat dia sendiri. Dan apabila mereka mengambil dadah, of course dia punya penyakit mental itu kadang-kadang menjadi lebih teruk dan lebih sukar dirawat. Begitu juga orang yang normal, apabila mereka mengambil dadah, contohnya dadah jenis ATS ataupun amphetamine type stimulant, mereka boleh menjadi psikotik, mereka boleh menjadi murung dan mereka juga boleh menunjukkan gejala-gejala penyakit mental yang lain. Dan akhirnya ini boleh menyebabkan komplikasi di mana mereka ini boleh berkelakuan sehingga tidak terkawal, contohnya membunuh diri, gangguan emosi, dan boleh menyebabkan bahaya kepada orang sekeliling. Kalau kita boleh lihat dari segi kalau saya nak minta statistik, saya sempat agak sukar lah dari segi mungkin roughly bagaimana sebenarnya kedudukan rakyat Malaysia sekarang ini, kalau kita boleh perkaitkan dengan dua penagihan dan juga masalah mental, kesihatan mental. Kalau kita lihat populasi orang yang ada masalah mental, contohnya orang yang ada masalah skizofrenia, orang yang ada masalah depression ataupun kemurungan. Prevalence pengambilan dadah itu boleh dikatakan lebih kurang dalam 30 hingga 50%. Ini melalui kajian-kajian yang dijalankan lah, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Dia bergantung. Kalau kita buat di penjara, kalau di penjara, sebagai contoh dia berbalik semula, kita lihat orang-orang yang di penjara ni kadang-kadang mereka ada simptom ataupun gejala penyakit mental sehingga setinggi 90%. Kawan saya, pakar psikiatri juga yang menjalankan kajian di, contohnya di penjara Kajang, kita mendapati prisoners ataupun inmate tu ada gejala mental sehingga 90%. Mereka fulfill kriteria untuk diagnosis penyakit mental. Kebanyakannya ialah psikosis, penyakit depression ataupun kemurungan, dan juga pengambilan dadah. Okey, baik. Dr. Nurul, dan sebagai seorang pakar psikiatri, berdepan dengan mereka ini hampir setiap hari. Jadi boleh kita kongsikan sedikit berkaitan dengan kesihatan mental dan juga penagihan ini di bawah perhatian doktor sini. Pada pendapat saya sendiri, berkaitan antara penyakit mental dan ketagihan, sebenarnya antara kedua-dua ni dia adalah ada satu perkaitan antara satu sama lain. Contohnya bagi orang-orang yang tidak ada penyakit mental, tapi dia telah cuba ambil dadah mungkin pada masa muda. Jadi risiko dia untuk dapat sakit mental tu bertambah bila dia besar. Sebab bila dia ambil dadah ni, sebenarnya struktur otak dia dah berubah. Tidak lagi normal macam kita. Jadi bila dia dah makin membesar, jadi
otak dia membesar secara tidak normal dan dia akan mempunyai gejala-gejala sakit mental di kemudian harilah. Dan kaitan yang kedua, bila orang yang cuba self-medicate macam yang Prof. Rusdi bagi tahu tadi, contohnya macam orang tu mungkin ada gejala kemurungan ataupun dia rasa tak seronok, mungkin kawan-kawan dia dah cadangkan dia untuk ambil dadah untuk rasa seronok, untuk rasa high, untuk rasa bersemangat. Jadi bila dia dah cuba, dia akan terjebak dengan dadah. Sebenarnya dia tak aware poin yang dia ada sakit mental. Dia ingat dia mungkin rasa tak happy sebab perkara-perkara kecil. Tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda dia dah ada penyakit mental. Okay, so dia terjebak dengan pengambilan dadah. Dari segi kelompok usia, kategori usia, bagaimana sekarang ni kalau di Malaysia ni sendiri? Untuk gejala sakit mental. Sakit mental sebenarnya yang kita setakat daripada yang kita pemerhatian kita memang daripada kecil pun dah adalah gejala-gejala. Kadang-kadang daripada yang remaja-remaja sekolah pun dah terjebak macam penyakit yang kemurungan ataupun depression. Dan kita ada pakar-pakar di hospital yang kita jumpa dengan pesakit-pesakit ini dan kita masukkan dekat dalam ward lah. Semudah usia belasan tahun dah bermula. Okay, sebelum kita pergi jauh, kalau kita boleh lihat dari segi umur yang sebegitu muda kan, apa sebenarnya faktor-faktor yang mendorong mereka yang sampai depression ke dan akhirnya ke arah penagihan tu? Kalau kalau mengikut kepada kes-kes yang ada lah. Sebenarnya bila kita sebut penyakit mental, risiko untuk seseorang tu dapat penyakit mental ni pelbagai. Dia bukan satu benda macam kita stres, stres belajar. Sebenarnya dia banyak. Contohnya genetik ataupun pewarisan. Kalau ibu bapa dia ada sakit mental, penyakit ni boleh diwariskan kepada anak-anak dia juga. Mungkin faktor persekitaran, macam mana budak ni dibesarkan, macam mana keadaan ibu ayah dia semasa kanak-kanak ni membesar. Adakah parenting style tu sama antara mak dan ayah? Kadang-kadang ada konflik. Mak cara style pembesar yang berlainan, ayah cara pembesaran yang berlainan. Jadi budak ni mungkin confused. So menyebabkan dia berisiko untuk dapat sakit mental pada masa akan datang. Baik. Jadi kalau kita nak tanya juga sebab kita nak tahu sama ada mereka ni kita, kalau dari segi kita perhatikan sebelum ini, mereka yang menagih, kalau dia kuat dalaman dia, maka dia boleh pulih kembali. Tapi sebenar-benarnya peratusan dia tu bagaimana? Okey, kalau kita lihat penagih ni, kebanyakan mereka mengambil dadah sehingga bertahun-tahun. Dia mula dengan eksperimenting, kemudian dia menyalahguna dadah. Pada masa itu dia dah terlibat dengan aktiviti mungkin perkara-perkara yang tak baiklah, contohnya konten sekolah, terlibat dalam aktiviti yang illegal dan sebagainya. Ini kita panggil peringkat penyalahgunaan. Mereka ini pada peringkat awal masih boleh orang kata mengawal pengambilan dadah tersebut. Tapi apabila sudah lama, lebih daripada setahun mengambil secara berkala, secara regular, akhirnya berlaku kerosakan pada sistem otak yang dipanggil pusat keseronokan. Dan kerosakan ini adalah tidak berbalik. Oleh sebab itu mereka hilang kawalan dalam pengambilan dadah mereka. Walaupun mereka nak berhenti, tetapi mereka tak berupaya kerana ada gian ataupun withdrawal. Dan akhirnya mereka terus menerus mengambil dadah. Walau bagaimanapun, orang yang mengalami masalah yang kita panggil penagihan ataupun kebergantungan kepada dadah ni ada ubatnya. Baik dari segi rawatan perubatan dan juga psikososial. Kombinasi antara rawatan perubatan dan rawatan psikososial adalah yang terbaik. Boleh kita mengurangkan komplikasi akibat pengambilan dadah itu sendiri. Contohnya orang yang mengambil dadah heroin, sekarang ni kita ada rawatan metadon. Tapi hakikatnya kalau kita lihat di dalam masyarakat kita, kebanyakan penagih dia menggunakan multiple substance. Mereka menggunakan heroin, pada masa yang sama mereka menggunakan dadah ganja, pada masa yang sama mereka mengambil alkohol dan sebagainya. Jadi ubat yang ada sekarang, contohnya macam metadone ni, hanya untuk mengekang masalah ketagihan heroin. Okey, yang dua lagi tak ada. Dua lagi tak dapat. Yang dua lagi tu dia kena ambil ubat lain. Ubat lain. Buat masa sekarang ni sebenarnya kita dah ada satu rawatan yang kita panggil naltrexone implant. So naltrexone implant ni dia sesuai untuk orang yang ada masalah polysubstance. Maknanya mengambil lebih daripada satu substance lah. Jadi kita akan tanam di bahagian tubuh mereka. Lepas itu mereka kurang mengambil dadah kerana dia blok reseptor dalam otak yang menyebabkan ketagihan itu.
akhirnya lama-kelamaan mereka akan berhenti. Keberkesanan memang kita boleh nampak lah di situ. Sebenarnya menatrosi implant ni dia dah dimulakan di Australia, di United Kingdom, di Rusia. Sebab di Rusia mereka tak berapa setuju dengan rawatan metadon. Jadi mereka menggunakan rawatan naltrexone implant. Apa yang kita perhatikan, ia amat berkesan, lebih kurang menyamai juga keberkesanan metadon dalam rawatan ketagihan. Tetapi yang lebihnya, naltrexone implant ini dia bukan hanya untuk opiat, dia juga berkesan untuk dadah-dadah lain. Okey. Doktor sendiri saya, macam Hani cakap tadi, berkemungkinan setiap hari akan berdepan ataupun apa istilah, ada consulting mereka, konsultasi bersama dengan pesakit-pesakit semua. Dari segi untuk awal-awalnya, kalau saya boleh fokus dulu dari segi kesihatan mental itu sendiri, kan, macam mana, siapa yang menghantar mereka berjumpa dengan pakar-pakar sekretari, dan ada tak yang sukarela datang sendiri, dan apa sebenarnya yang mereka cuba nak sampaikan, nak minta pihak doktor bantu? Okey, dia penyakit mental ni kadang-kadang dia mengikut dia punya tahap keseriusan dan juga tahap pembelajaran orang tu, maksudnya tahap pendidikan orang tu. Bagi orang yang berpendidikan tinggi, kadang-kadang dia sendiri yang datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dia tahu tentang adanya ubat-ubat dan penyakit-penyakit yang dia, dan gejala-gejala penyakit yang dia alami itu boleh dirawat, dia dan rawat, ada rawatan-rawatan yang berkesan. Ada juga jenis golongan orang yang cuba nak highlight, nak apa tu, lindung dia punya penyakit. Mungkin sebab stigma ni ataupun takut di label sebagai penyakit mental. Bila kita sebut penyakit mental, sebenarnya persepsi orang adalah gila lah. Orang cakap penyakit gila. Sebenarnya penyakit mental ni ada banyak jenis. Kita ada kemurungan, kita ada obsessive compulsive disorder, kita ada macam gemuruh dan fobia. Sebenarnya tak semua ni gila dan semuanya boleh dirawat. Jadi kalau kita datang pada peringkat awal, lebih mudah untuk kita rawat sakit ni. Boleh dirawat, tetapi selalu boleh apa dirawat. Perkara, faktor yang boleh menyebabkan perawatan mereka tu tak berjaya? Okey. Selalunya kurangnya psycho-educate ataupun pengetahuan tentang penyakit mental. Mungkin dia tidak berjumpa dengan doktor pakar psikiatrik yang betul. Mungkin dia jumpa doktor-doktor biasa yang tidak begitu dalam pengetahuan tentang penyakit mental. Mereka mungkin gagal nak bagi tahu tentang penyakit ini menyebabkan mereka berhenti makan ubat sebelum waktunya. Sebenarnya penyakit mental ni kadang-kadang kita kena makan ubat lama, mungkin seumur hidup untuk kawal dia punya penyakit. Bila dia berhenti, penyakit itu akan datang balik. Dia macam penyakit diabetes, penyakit darah tinggi yang kita perlu makan ubat untuk tempoh yang berterusan. Penyakit kronik. Okey, baik. Dan dalam masa yang sama, kita nak sentuh sikit apa yang telah pun dicuba diangkat adalah berkaitan dengan harm reduction yang disebut juga oleh YB Nurul Izzah baru-baru ini. Jadi mungkin kita boleh kongsikan tentang harm reduction ini bagaimana pula sebenarnya? Okey, harm reduction ini sebenarnya merujuk kepada pengurangan kemudaratan untuk mendapat penyakit HIV di kalangan penagih dadah. Yang terutamanya mereka yang menggunakan jarum suntikan dan berkongsi jarum suntikan. Sebab kalau orang itu yang mengambil dadah itu dia berkongsi jarum suntikan, dia boleh merebakkan penyakit-penyakit bawaan darah. Contohnya HIV, hepatitis B dan juga hepatitis C. Dan apabila mereka mendapat HIV, mereka boleh mendapat komplikasi sindrom AIDS. Dan akhirnya boleh mendapat penyakit-penyakit seperti penyakit TB dan sebagainya, ataupun tuberculosis. Jadi di Malaysia ini kita ada main komponen pengurangan kemudaratan itu mainly adalah program rawatan metadon dan juga rawatan pertukaran yang kita panggil NACP, Needle and Syringes Exchange Program, pertukaran jarum suntikan. Maknanya kita bagi jarum baru dan kita nasihat kepada dia, jangan berkongsi jarum kalau nak pakai jarum. Kalau boleh jangan pakai jarum. Dan yang sebaik-baiknya pergi mendapatkan rawatan. Rawatan ubat seperti metadon dan sebagainya. Dengan cara ini kita mencegah daripada penularan penyakit virus HIV itu sendiri dan juga hepatitis. Okey. Kalau mungkin kita boleh, mungkin yang kita ada petik ucapan daripada YB Nur Izzah, kita dengarkan seketika boleh tak? Saya menyanjung usaha di bawah Kementerian Kesihatan bagi meneruskan aspek rehabilitasi bagi kesemua banduan yang terjebak dengan ketagihan dadah. Ini menunjukkan komitmen kukuh daripada Kementerian
untuk memastikan program pengurangan kemudaratan dengan izin di Harm Reduction Program di Malaysia dapat diteruskan dan diperluaskan. Program Harm Reduction telah memberi kesan yang sangat besar, sangat positif dilihat menerusi penurunan kadar jangkitan HIV di kalangan pengguna dadah yang telah menurun mendadak 2001 79.6% turun kepada 3.4% tahun 2017. Jadi peningkatan yang dibuat oleh kementerian sebanyak 14.3 juta ringgit menunjuk baik bahawa program seperti rawatan methadone ya, sekarang ini ada juga pilot projek di Pematang Pauh dengan perubatan naltrexone ya, yang menunggu kelulusan daripada jabatan untuk memulihkan penagih serta penyalahguna dadah adalah khususnya golongan polydrug ya. Ini sangat-sangat berkesan dan penting. Saya hanya ingin ingatkan juga Jabatan Bahagian Kawalan Penyakit juga sekarang mahu kelulusan diberikan supaya program terapi bantuan pengubatan dengan methadone diteruskan dan diperluas bersama dengan One Stop Center for Addiction untuk menangani poly drug users. Jadi saya harap ini dapat diselaraskan dan dibantu oleh dokongan bukan sahaja Kementerian Kesihatan tapi Kementerian Dalam Negeri nanti. Okey, tadi Prof ada menyebut tentang dah mengulas juga berkaitan dengan harm reduction tadi ataupun pengurangan kemudaratan. Dan disebut tentang polydrug. Apa sebenarnya? Polydrug ni maknanya dia menggunakan lebih daripada dua dadah pada sesuatu masa. Contohnya kalau kita lihat seorang penagih heroin, biasanya bila mereka mengambil heroin, selalunya mereka ini mengantuk. Ataupun jadi lalok lah. Jadi dia takut orang perasan. Jadi dia ambil, dicampur dengan dadah jenis ATS. ATS ni dia apes. Maknanya dia menyebabkan orang tu tak mengantuk. So apabila kita bagi rawatan methadone, methadone hanya address ataupun menangani masalah ketagihan opiat tapi tidak ATS. Kalau kita bagi seperti ubat-ubat yang seperti yang YB mention tadi, naltrexone, dia boleh address dua-dua. Bukan saja opiat, bahkan dadah ATS juga. Dan juga dadah-dadah lain. Saya ada pesakit yang ambil naltrexone implant ni, rokok pun dia berhenti. Bila dia isap rokok, rokok pun dah jadi tawar. Akhirnya dia berhenti. Itu yang saya rasa perlu ada alternatif selain daripada methadone. Yang penting sebenarnya ada kita sebab ramai yang perlu faham adanya rawatan untuk kita mendepani perkara-perkara seperti ini. Dari satu sudut, peranan doktor juga sangat besar supaya mentally mereka sangat kuat, supaya mereka ada kesungguhan untuk berhenti. Dan bila mana YB jadi ada petik, dia perlu ada satu one-stop center, perlunya ada sokongan juga mungkin daripada pihak doktor secretary. Saya rasa itu juga perlu, pihak doktor juga perlu mainkan peranan. Apa agaknya mungkin dari segi sokongan kepada apa yang dinyatakan oleh YB tadi? Dari segi doktor, dari segi rawatan untuk penagihan ini sebenarnya meliputi lebih daripada pelbagai aspek lah. Contohnya macam dari segi aspek biologi, kita perlukan ubat-ubatan untuk diberi kepada para penagih ni. Selalunya kalau dekat kampung-kampung, kita nampak penagih dadah, kita nasihat dia, berhentilah, berhentilah, janganlah isap dadah. Sebenarnya cara tu mungkin kurang berkesan. Sebab macam yang saya maksudkan tadi tu, bila diambil dadah, struktur otak dia dah berubah. Dengan cara kita bagi nasihat, bagi semangat kat dia, mungkin tidak berjaya. Dia mungkin perlukan ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Sebab dia dah tak macam otak kita. Dia dah ada perubahan sikit dalam dia punya bahan kimia dekat otak. So, untuk berjaya dalam rawatan ni, dia perlukan dua-dua. Iaitu rawatan ubat-ubatan dan juga kaunseling yang berterusan. Kedua-duanya harus seiring lah sebenarnya. Harus seiring. Dan macam mana nak menangani stres dalam seharian. Mungkin cara nak coping dengan stres, dengan bila ada masalah, pergi pada dadah. Kita ajar cara yang sihat untuk dia. Banyak perkara sebenarnya akan dibincangkan juga melalui satu persidangan yang akan berlangsung pada hujung bulan ini. Tapi sebelum itu, kita terima seorang pemanggil saja terlebih dahulu ya. Hello. Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Miza. Teruskan. Saya Miza dari Pulau Pinang ya, Batu Wat, Pulau Pinang. Teruskan. Saya nak tanya sama ada Prof atau Doktor lah. Mengenai kemurungan ni. Hello. Ya, teruskan. Keadaan murung ni saya rasa saya pun ada sebab tanda-tanda yang saya pernah baca dalam magazine ke apa memang ada pada saya, tapi saya cuba atasi bila saya rasa yang stresnya ataupun sedih. Saya tak tahu nak cakap lah, suka duduk sendiri tahun lebih saya macam tu.
Jadi saya saya ambil pendekatan, saya ambil jalan pintas, saya berwuduk dan saya serah pada Allah lah. Sebab kadang-kadang walaupun saya dah pernah pergi rawatan ni, tapi kadang-kadang kita boleh terima ataupun angguk bila doktor nasihat kita, tapi kadang-kadang bila balik di rumah, keadaan keliling tu buat kita ada perasaan murung tu balik. Saya cuba kontrol diri saya sendiri dengan cara dekatkan diri pada Allah. Saya bersyukur sebab dalam keadaan saya murung tu, Allah bagi saya kekuatan. Okey. Baik-baik Puan Miza. Saya tak ambil perubat yang doktor bagi. Saya cuma serah diri saya kepada Tuhan. Dan keadaan saya lain, alhamdulillah. Saya fungsi, saya nak share benda-benda ni semua ada semua rakyat Malaysia. Baik. Sekarang ni, Profesor, Doktor, saya kan salah seorang AJK masjid lah. Tapi saya tengok di kawasan tempat saya, banyak sangat yang orang Melayu yang kata terlibat dengan penagihan, gram, segala-gala. Jadi kan saya tak ada cara nak kumpul diorang ni, nak bagi perawatan. Okay. Jadi baik. Kan saya macam ni tau. Saya nak tanya doktor yang untuk rawatan metadon. Doktor kata tadi hanya untuk semua dadah kan? Baik. Okay. Lagi satu yang implant tu, macam mana cara saya nak cuba juga bawa remaja-remaja di sekeliling saya ni. Sebab saya rasa malu sebab dia keliling dalam rumah saya. Okey, baik Puan Miza. Okey, baik, kita faham apa yang cuba nak disampaikan Puan Miza. Jadi dia mempunyai satu hasrat. Dia sendiri pun rasa murung sebelum ni, pernah ada pengalaman tu. Jadi nak bantu juga masyarakat anak-anak muda di sekelilingnya. Jadi bagaimana mungkin panduan nak diberikan kepada Puan Miza tadi? Okey, untuk Puan Miza, saya rasa baguslah dia datang jumpa doktor. Dan juga walaupun diperiksa dengan ubat, tapi dia mention dia tak makan. Tapi tak apa. Yang penting datang awal. Betul. Untuk rawatan. Ya. Itu yang paling penting. Kita nak diagnose, kita nak kesan awal dan kita nak buat intervensi rawatan secepat yang mungkin. Sebab kita tak nak berlaku komplikasi. Kalau tidak dirawat kemurungan ini, dia akhirnya boleh menjurus kepada mencederakan diri sendiri, bunuh diri dan sebagainya. Itu yang kita tak mahu. Dan kita di hospital pun bukan terus kita siap kita bagi ubat. Kita bagi rawatan kaunseling dulu. Dan rawatan psycho-spiritual, exercise adalah salah satu daripada cara rawatan yang kita juga provide lah. Okay, untuk mereka yang ni. Dan buat anak-anak muda di Pulau Pinang, saya rasa bernasib baik lah. Sebab kita buat projek perintis nak teruskan implant ni di Pulau Pinang. Di kawasan MP YB Nur Izzah di Kubang Semang. Jadi kalau ada anak-anak kampung yang terlibat dengan dengan dadah, bolehlah dirujuk ke Klinik Kesihatan Kubang Semang dan juga Klinik Kesihatan Kuala Muda. Di Pulau Pinang tadi. Okey. Apa kita cakap tanya kepada Puan Miza, satu perkongsian yang sangat menarik untuk dikongsikan dengan rakyat Malaysia. Dan kita cakap terima kasih juga kepada kedua tetamu kita. Dan bersesuaian sekali juga nak persidangan mental health and addiction yang akan berlangsung pada 25, 26 dan juga 27 Januari di Hotel Primera Kuala Lumpur, yang akan berkongsi dan berbincang tentang perkembangan tinggi dalam bidang kesihatan mental dan juga ketagihan yang akan dibentangkan dengan tema itu mental health new definition. Terima kasih. Terima kasih.